Alright guys, we are live. Teman-teman semuanya, apa kabar? Tes suara dulu, cek suara. Tes suara, cek. Apakah suara saya terdengar jelas dan layar MT4 saya terdengar jelas? Yuk, mari. Cek suara dulu guys. Please feedback ya. Oke, jelas ya. Terima kasih Mas Komang, luar biasa guys. Oke, selamat datang di webinar OktaFX periode tanggal 28 Oktober 2021 ya. Seperti biasa, setiap hari Kamis teman-teman boleh request apapun, per apapun, time frame manapun. Saya akan analisakan ya sesuai dengan urutannya. Oke? Buat teman-teman semuanya yang mungkin baru pertama kali hadir, perkenalkan nama saya Komang Gustiawan, Official Training Center OktaFX ya, yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap hari Selasa dan Kamis. Tapi berhubung serial terbaru belum hadir, maka hari Selasa kemarin tidak ada webinar dan webinarnya ada di hari Kamis. Dan teman-teman yang ngikutin webinar live training session hari Kamis minggu kemarin, saya yakin cuannya banyak banget, karena cuannya banyak banget. Oke? Lambaikan tangan ya. Kasih jempol kalau memang kalian di minggu kemarin ya, di minggu live webinar hari plan hari Kamis kemarin sampai sekarang plannya luar biasa. Dan terakhir GBP USD saya belikan plan juga, cuan juga. Saya kemarin dapat TP1 sebesar $34 ya. Saya open 2 open posisi di 0,10 × 2 dapat $34. Lumayan ya kan? Lumayan sekali. Jadi buat teman-teman luar biasa, silakan yang mau request, kalian bisa mulai request sekarang dan saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Oke. Kita sapa dulu dari yang pertama, ada siapa ini? Waduh, ada orang-orang India nih ya. Apa ini? Ada Mr. Taslim Sabari. Sir, yes sir. Pak Praduman Chauhan, hai, hai juga. Ada Pak Rudi Musika, hadir Mas Eko, hadir juga Pak Agung Semara, malam Pak Eko dan tim Okta, malam juga Pak Wagimin Ngadi, malam Pak Eko, malam juga. Semoga ya teman-teman hari ini diberikan kesehatan ya, diberikan cuan juga. Jadi pastikan kalian harus bisa mengontrol diri agar tidak overload. Jadi teman-teman, kita akan coba proyeksikan market-market untuk hari ini dan seminggu ke depan. Jadi signal kita atau plan kita itu bisa dipakai selama seminggu ke depan dengan syarat dia belum merusak zone pink. Ingat ya, belum merusak zone pink. Ada Pak Teguh Hasto, kula nuwun, kula nderek gabung nggih. Kula nembe gabung Okta dinten menika nggih. Pak Teguh monggo. Pak Tintin Martini, malam Mas Eko, Pak Komang, Mas Komang. Malam Mas Eko, gimana kabar Mas Komang? Hadir selalu. Ada Pak Sofiarah Rohmala, ada Bu Sofia Rohmala. Mas Eko, aku mau gabung. Ayo. Kita sudah ada hampir 4.000 yang join di grup Telegram ya. Luar biasa 4.000, dan kita berikan signal setiap hari. Dan memang kemarin saya tidak berikan signal hampir semingguan lah ya. Saya lagi drop posisinya. Jadi sekarang sudah alhamdulillah udah recovery. Jadi teman-teman, kita akan gas lagi pelan-pelan. Oke? Ada Pak Agung juga, ada Pak Abdul ya. Jelas banget. Oke, siap. Luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman menyukai webinar ini, kalian bisa bantu share ya, bagikan ke sekarang ya, ada tombol bawah, bagikan di sosial media teman-teman ya. Pastikan biar teman-teman bisa juga ngikutin webinar kita dan dapat cuan juga. Oke? Okay? Let's go. Kita mulai dari yang pertama, ada Pak Agung Semara. Gayu Pak Eko masih senalan dengan kemarin, sejalan maksudnya ya. Masih sejalan kemarin, masih sejalan. Ini tadi saya mau open posisi sebenarnya, tapi berhubung dia udah running duluan, ya udahlah, tunggu dulu aja ya. Tapi dia masih sesuai dengan plan kemarin. Kenapa dia masih sesuai? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, perhatikan
batas atasnya dia masih di kepentok area supply ini ya. Jadi dia masih seller pressure-nya masih hadir banget dan diturunkan time frame terlihat dia sudah break structure ya. Trendline-nya sudah di break dan ini continuation pattern tuh. Jadi udah continuation pattern tinggal mungkin kita tunggu dia break trendline ya. Break trendline ini kan dia membuat trendline minor tuh. Ya. Dia break trendline minor. Jadi play-nya masih sama. Jadi kalau memang nanti dia naik lagi, kalian bisa tunggu di atasnya dikit ya atau ini ya. Ini ada area head and shoulders pattern di harga kisaran berapa ini? 13789. Jadi untuk play-nya masih sama ya, masih sama. Untuk si GBP USD juga masih sell. Nah, ini kenceng banget ya, kenceng banget. Jadi GU masih kenceng banget. Saya tunggu sell dulu breakout terus pullback saya akan entry lagi untuk sell. Untuk Pak Steph Huang, Nax apa ini? NG ya. NG 100 Nasdaq ya, intraday to daily. Alright. Nasdaq, let's see Nasdaq Nas 100. Alright, ini dia. Okay, ini plan kita kemarin ya. Plan kita kemarin kita proyeksikan dia turun dulu 151138 baru naik. Ternyata dia enggak sampai, guys. Jadi dia enggak sampai terus dia langsung naik duluan. Jadi ya udah, ini namanya kalau ada skenario seperti ini, jadi ini yang dinamakan dengan kita harus membiarkan, mengikhlaskan. Berarti tidak sesuai skenario. Oke, okay? Yes. Tetap sesuai dengan skenario karena skenario kita kan naik, cuma dia enggak sampai ke area penjagalan kita, area entry kita. Jadi enggak ada masalah. Oke, okay, let's see kita akan coba analisakan untuk si Nas 100 ya. Kita lihat dia lagi retest ya, retest resisten. Udah ada 2 kali rejection. Cuma kalau Nas itu waduh. Tunggu ya. Kalau mau sell please deh, jangan dulu. Oke, okay, let's see kita lihat. Belum ada. Untuk plan sell-nya ya guys, jadi belum ada ini. Untuk plan sell-nya kita belum ada zone sih. Tapi kalau kalian mau sabar dikit, ini sudah ada pattern rising wedge ya. Jadi kita tinggal tunggu breakout-nya aja. Kalau teman-teman mau sabar ya, sabar. Ini saya akan buatkan flow-nya. Jadi dia akan membuat seperti ini. Ya, ini ada 2 skenario nanti kalau model-modelnya seperti ini. Yang pertama adalah dia akan naik, breakout naik ya, karena memang dia sejatinya Nasdaq dan US 30 itu adalah bullish yang paling bagus. Nah ini ya, ini breakout kita akan hajar sell. Tapi kalau nanti misalkan ini dia breakout sell, pastikan breakout trendline bawah ya, pastikan dia pullbacknya tidak masuk kembali ya, baru dia akan turun. Tapi TP nya nggak usah jauh-jauh. TP1 di area sini ya, TP1-nya. TP2-nya di area sini. Nah. Oh, bentar. Nah, nice ya. TP1 di 15522 kalau mau sell ya. TP2-nya di 15323. Kalau nanti ini breakout ke atas ya, kalian wajib kira-kira ya, kenapa kira-kira? Karena sudah tidak ada resisten tuh di Nas 100. Jadi berhati-hati ya. Ada 2 skenario, jadi kalian wajib berhati-hati. Saya akan rapikan dulu. Bentar, saya akan rapikan dulu, ambil di 13. Oke. Nah, ini ya. Jadi skenario nya seperti ini nanti. Saya screenshot untuk Nas 100. Saya akan kirimkan ke grup abis ini ya. Oke, ini bisa dipakai seminggu ke depan. Oke, Nas 100 sudah ya. Terus ada Bu Tintin, Martini, jelas Pak Eko, siap. Mana nih? Oke, ini dia. Oke, ada Mas Komang. Mas Komang ada request dari NJD JPY. Let's see, kita lihat NJD JPY ini requestnya dari Mas Komang. NZD JPY, let's see, kita lihat NZD JPY. NZD, bentar, NZD, oke, ini dia. Oke, ini dia NZD JPY ya.
Wow. Nah ini apa namanya, inverted head and shoulders pattern yang sangat-sangat bagus sekali. Kita lihat. Oke. Oke, jadi ada sih, ada peluang untuk sell. Ini pasti sell ya. Kalau mau buy-nya pun oke juga. Dia akan ngejar ini ya, ini. Ini secara jangka panjangnya ya. Saya kasih tahu secara roadmap jangka panjangnya dulu. Roadmapnya dia mau ngejar ini. Nah ya, dia akan ngejar harga ini secara time frame monthly-nya di 92.368. Oke, paling jauh. Oke, saya akan jelaskan kenapa dia mau mengejar itu. Oke, yang pertama perhatikan bottoming dia sudah membuat ya. Means ya, bermakna dia tidak dalam kategori trending ya, karena dia no higher high, no lower low. Jadi fix dia lagi sideways. Yang kedua, dia sudah break structure seller. Jadi ini adalah fix, ini adalah mother trend, dan ini adalah wave kelima. Nah, ingat ya, wave kelima. Jadi dia sudah wave kelima nih. Ada kemungkinan dia retracenya akan cukup dalam. Jadi yang pertama adalah ini wave 1. Ya, kita hitung wave satunya, wave 2, wave 3, wave 4, dan ini adalah wave terakhirnya atau wave 5-nya ini. Jadi ini wave pengakhiran. Jadi kalau ada skenario seperti ini, kita bisa melihat jarak antara hari ini ya, maksudnya harga sekarang ke 88.732 itu masih jauh sekali. Berarti ada dua skenario. Yang pertama di sini ada signifikan support resistance ya, atau snap line. Perhatikan di sini. Ini bisa dijadikan sebagai acuan retracement pertama. Oke, kita lihat ya. Nah ini. Oke, saya bersihkan dulu. Oke, ini kelihatan ya. Ini ada namanya snap line. Kenapa bisa dibilang ini snap line? Snap line adalah roll reversal. Jadi harga yang sama. Jadi harga yang sama maksudnya adalah harga ini. Harga 84037 ya, 84037 itu pernah di retest berkali-kali. 1, 2, di breakout, retest. Dan dia sekarang mendekati 84037. Nah, pertanyaan sekarang, bisakah dia retrace atau koreksi di area 84037? Ini saya akan jelaskan ya, prosesnya kenapa dia bisa nggak dia itu retrace di area gitu. Oke, sekarang perhatikan. Range hari ini, perhatikan ya, pojok kanan atas. Ini sekarang adalah 3, ya ini ya, yang saya pingkan. Itu adalah 352 poin. Dan range kemarin itu adalah 888. Jadi ini masih setengahnya tuh hari ini. Dan perhatikan di pojok bawah ini. Ini range rata-ratanya memang benar 88. Sama persis dengan range hari kemarin. Dan dia masih range hari ini adalah 39%. Jadi untuk naik lagi itu masih bisa. Ya, ingat masih bisa. Berarti masih ada berapa poin nih? Sekitar 2400 poin. Jadi kurang lebih ya masih bisa naik di 84037. Tapi di sini ada supply yang sudah pernah ya di retest dan dia turun dan sekarang di retest lagi. Jadi masih ada reaksinya. Tapi untuk kedepannya dia kemungkinan tetap akan mengejar di 84037. Oke, untuk monthly ya. Sekarang kita lihat weekly-nya. Weekly-nya ya, perhatikan strukturnya bagus ya. Ini ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Oke, kita lihat daily-nya. Daily-nya juga oke juga. Oke ya. Jadi untuk di daily paling aman nyaman kalian OP-nya di sini. Ya, paling aman nyaman karena MA-nya juga sudah membreakout area resistance, become support. Nah, ini udah mulai naik nih ya. Perhatikan moving average 2 ini dia sudah mulai mengembang. Kalau dia mengembang, fix dia trend. Jadi ini kemungkinan kalau dia retrace dia akan membuat ABC pattern, IBC pattern. Seperti ini, dan dia akan up lagi untuk menuju di level yang tadi yang kita buat tadi. Di area berapa ini? Di 84 ya, 84
184.090-an. Nah, jadi kalian bisa tunggu di area 8189. Ini kalian bisa pakai zone ya. Di seperti ini. Ah, nice. Oke. Okay. Ya, ini nanti akan kena di EMA 50 nanti. Kemungkinan dia retrace-nya ini nanti mental di EMA 50 karena jarak antara harga sekarang ke sini itu sama persis. Jadi kemungkinan mantulnya itu di EMA 50. Oke. Okay. Sekarang jadi pertanyaan adalah bisa enggak Mas saya sell untuk menuju di 80189? Ini pasti pertanyaan-pertanyaan pemula ya yang sukanya counter-counter itu pasti dia akan mempertanyakan hal ini ya kan. Jadi saya akan jawab nih, tapi sebelumnya ini skenario yang pertama saya akan screenshot, nanti akan saya buatkan skenario yang kedua. Oke, okay, saya screenshot Anjali JPY dan oke. Okay. Oke, okay, ini skenario buy-nya ya. Oke, okay, sekarang kita buat skenario sell-nya. Bisa nggak Mas? Saya sell dulu. Karena kan ini masih ada lumayan nih. Dari sini ke sini sekitar 1400 poin. Bisa nggak? Oke, okay, saya akan carikan. Kalau memang structure-nya ada memungkinkan ya, saya akan suruh sell. Tapi kalau structure-nya dia masih terbata-bata, ya nggak bisa. Takutnya nanti keseret. Karena memang perhatikan NJD sekarang lagi kuat banget. Ini perhatikan ya. Jadi kita lihat dulu. Alright, kita lihat tempatnya. Oke, 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 oke. Untuk turun ya, kita lihat untuk turun. Ya, ini kan ini area base kita tadi. Di hampatnya ada hidden base. Nah, nggak kelihatan di daily, tapi di hampatnya kelihatan. Nah. Oh, ini ada terpaut ini ya, kena area demand ini. Jadi dia sudah mantul-mantul nih. Oke, jadi kemungkinan kalau memang sell-nya jangan dulu ya. Lebih baik dia biarkan turun dulu sampai di area dua kali touch ini ya. Satu, dua, kalian bisa tunggu. Kalau memang dia gagal lagi, ikut mending ikut up lagi. Ya, ikut up lagi. Ini dua skenario jadi ya, buy-nya. Ada di 81079 dan di bawahnya. Oke, dua skenario ini saya screenshot dulu untuk NJRGB. Oke, next. Oke, ada Pak Widi Aditya, Audi USD dan GBP JPY Mas. Oke, let's see. Audi JPY itu sama persis dengan analisa yang kemarin kita buat. Lah, ya. Skenario masih sama, dia udah TP1 di 0752279. Jadi dia masih sesuai skenario kita. Jadi memang untuk Audi itu lebih kecenderungan dia searah dengan NJD. Jadi Audi dan NJD itu saudara guys, saudara kembar. Jadi kalau Audi kuat biasanya NJD kuat. Audi kuat, NJD kuat, Audi ikut kuat. Tapi tidak selalu seperti itu ketika ada news salah satunya. Jadi jangan disamakan persis plek gitu jangan. Tapi kalau makanya harus dilihat fundamentalnya juga. Oke, okay, jadi untuk Audi USD tetap skenarionya ini udah TP1 dan kemungkinan akan TP2 di 76337 ya. Saya screenshot juga untuk Audi USD tapi tetap skenario masih sama ya. Kita lihat time frame pendeknya dia set twist ya, dia set twist. Oke, okay, next GBP/JPY kita lihat GBP/JPY. Ah, GBP/JPY sesuai dengan skenario kita minggu kemarin. Jadi kita open posisi di area dekat 155752, dapat TP2 di 157604. Oke, okay. Karena dia nggak sampai TP3, sekarang saya akan reanalis. Oke, okay, kita reanalis dulu. Oke, okay, oke, okay. Oke okay, ini ya, ini saya akan kasih tahu. Ini price behavior ya, ini tentang ilmu price behavior. Jadi perhatikan nih, ada dua candle, perhatikan. Ini saya akan ajak bermain logika dikit. Perhatikan ya, satu dua candle besar ini. Kenapa? Ini pertanyaannya deh. Kenapa sekelas ya atau sebesar candle ini, ya sangat besar bahkan. Kenapa kok tidak menghasilkan candle hijau lagi? Nah ini pertanyaannya. Question mark ya, big question mark. Kenapa nggak ada candle hijau lagi? Kok malah candle merah? Nah ini yang dinamakan dengan false momentum. Jadi kalau dia itu false momentum, dia nggak akan membuat lanjutan karena dia tidak merusak apapun. Nah, oke. Okay. Jadi untuk penurunannya si JPY ya kemungkinan akan lanjut, ya.
lanjutnya, tapi kalian harus waspada. Lanjutnya juga nggak akan jauh karena ada yang namanya ini hidden base. Ini kalau di time frame kecil ya, ini akan sangat berbahaya. Jadi ini nih yang ekor-ekor kayak gini, ini berbahaya. Oke, saya akan jelaskan ya. GBP sekarang kan sangat lemah sekali. Oke. Oke, kemarin kita tandai base ini, dan base ini pun yang saya tandai dari hari kemarin ini masih belum breakout ya. Jadi masih berfungsi dengan baik untuk GBP CPH4 nya jadi dia sangat berfungsi. Jadi tunggu, kalau mau sell pastikan dia breakout dulu tuh ya, breakout dulu. Dan ini ada compression cukup bagus, jadi biasanya kalau dia breakout di 155.257 turunnya akan tajam. Nah, turunnya sampai mana? Di sinilah targetnya. Oke. Di sini target terjauhnya dari si GJ. Tapi karena GBP/JPY itu kadang berubah-ubah currency-nya, dia kadang kuat banget tapi tiba-tiba langsung melemah ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi kalau nanti dia breakout, tunggu pullback ya, tunggu pullback. Pullbacknya ingat, pullbacknya itu nggak boleh, ingat ya, pullbacknya nggak boleh kembali di atas 155.849. Kalau dia kembali di atas 155.849, fix itu false breakout. Jadi jangan dipertahankan sell-nya, langsung cut aja. Oke, ini plan untuk di GJ ya. TP terakhir 152.585, TP2 di 153.700, TP1 di 15438. Jadi kalian harus hitung ya berapa SL-nya. SL-nya sesuai dengan ping ini. Jadi perhatikan dulu nanti breakout retest-nya ini sampai mana. Kalau bisa rejection, tunggu dulu minimal 2 kali rejection baru entry. Oke, saya screenshot untuk GBP/JPY, saya kirim habis ini. Oke. Bisa enggak Mas kita sell sekarang? Bisa aja, tapi kalau secara, karena udah ada bottoming, saya bilang bisa aja karena dia udah bottoming ya, dia sudah gagal membuat higher high. Jadi kalau kalian mau sell sekarang bisa, tapi SL nya agak tinggi ya di atas base ini. Jadi kalau saran saya, biarkan dia breakout dulu, retest, ikut sell itu lebih aman, nyaman. Oke, okay? GJ udah. Ada Pak Victorius, USD Kanada time frame 4 bakal tetap naik atau jadi turun? Oke, kita lihat nih. Bentar, ada WA enggak ini? Oke, jadi kita lihat USD Kanada time frame 4 ya. Bentar, mana ini USD Kanada? USD Kanada 4. Oke. USD mana nih? USD? Ini ada USD CHF. Nah, ini ada CHF plan kemarin sudah TP2. Oke, kita lihat USD Kanada sekarang. H4 ya. Pak Victorius, ada bakal tetap naik atau jadi turun? Oke, let's see, kita lihat. Tetap turun. Ya, tetap turun. Tetap turun. Tapi dia nggak akan lama, nggak akan jauh, karena dia sudah mental di ini base ini ya. Nah, ini sudah ada reaksi ya. Tapi perhatikan sellernya dia masih kuat, jadi saya akan membuatkan skenario nya dulu. Oke, ya jadi turunnya itu nggak terlalu dalam juga. Jadi perhatikan, ini saya akan jelaskan ya. Ini analisa kemarin ini, dia sudah cuan banyak sekali. Dan kalau kita mau sell itu sebenarnya di area sini. Nah, di area sini. Ini kemarin nyoba ngambil, tapi ini nggak tahu udah kena atau belum ya. Takutnya dia udah kena. Jadi perhatikan, ini ada continuation pattern ya. Ada continuation pattern triangle-nya. Jadi tinggal tunggu aja. Takutnya dia akan spike naik lagi, jadi berhati-hati. Oke. Ini di harga 124.460. Di 125.070. Oke, jadi skenario-nya nanti kalau dia naik, biasanya dia akan ngambil kayak ini ya, ada ekor dikit ini, dia ngambil order di 124.460, habis itu dia akan flip turun lagi sampai di area base ini. Nice. Oke, ini target terjauhnya si USD Kanada daily.
ya. Ini. TP maksimal di 121.423 ya, TP maksimalnya. TP 2 bisa di 122.30 atau 300. TP satunya kalian bisa ngambil di low-nya ini atau 123.06 ya. Berarti ordernya di kisaran 2446 ya, di dekat sini. Di dekat zone pink. Oke, USD Kanada. Sip. Saya screenshot dan saya kirim. Oke, itu untuk daily-nya. Oke. Sekarang saya akan lihat di H4-nya. H4 ya. H4. Bentar. Oke. H4 momentumnya sudah ada dan dia sudah break structure juga. Kanada kuat, USD nggak terlalu kuat. Jadi bisa nggak kita sell? Bisa, saya akan sell. Ini ada major trend ini ya, kita lihat. Oke, oke. Nah ini ya, jadi teman-teman bisa lihat. Ini ada dua plan sebenarnya. Kalau dilihat dari H4-nya sangat bagus, sudah kelihatan. Tapi kalau dia satu, nah ini dia sudah pullback reject dan sekarang dia koreksi ke atas. Oke, jadi di mana mas open posisi yang bagus? Yang bagus di atas ini. Nah ini nanti akan membentuk sebuah head and shoulders pattern tuh. Ya untuk yang satunya. Nah ini ya. Ah nice. Oke, ini dia. Ya, ini zone paling aman, resiko kecil di harga di harga 123.140. Ini berapa pip? Wah, panjang ini. Nah, ini skenarionya biasanya akan seperti ini. Karena dia sudah membuat momentum tapi dia nggak break structure, jadi kemungkinan dia akan membuat IBC pattern dulu. IBC terus dia turun. Wah, nice ya. Jadi kayak gini nanti. Jadi OP teraman di mana mas? Ada di 239 sampai di atasnya. Ini saya buat pink semua aja ya. Ini berapa sih? Ah iya, 300 poin. Cukup. Oke. Nah, ini. ABC pattern. Ya, TP teraman untuk satunya ini sampai dengan H4 tadi. Kalau mau sell sekarang bisa, tapi saya berkeyakinan dia akan membuat IBC pattern dulu baru dia turun. Jadi berhati-hati. 122.967, oke? Okay? Alright, saya screenshot nih. Untuk USD CAD bagus nih. Saya akan PU juga di area sini nanti. Alright. USD CAD Anda udah? Oke, ada Pak Abdul Rosid NJD USD mas. Oke, let's see NJD USD mana NJD USD. Oke, let's see, kita lihat NJD USD. Bagus-bagus ini plannya. Belum ada yang nggak bisa dibaca. Semuanya bisa dibaca, jelas. Kita lihat NJD USD extended 1. Mana ini? Oke, ini dia. NJD USD, let's see. Bentar. Sambil minum dulu guys. Oke, kita lihat. Tetap up. Ya. Tetap up. Jadi jangan ragu untuk NU ini, dia akan tetap up. Karena dia continuation pattern guys. Nah ini ya, saya jelaskan. Dia bottoming ya, ini bottoming, double bottom. Ini dia masih proses pembentukan channel ya. Ah, ini ya, pembentukan channel. Jadi untuk naiknya bisa rally signifikan nih. Targetnya di area base ini. Oke, untuk jangka panjangnya ya, monthly-nya. Jadi kalian harus tahu jangka panjangnya kemungkinan seperti apa untuk monthly-nya. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang pendek. Oke. Okay. Bentar. Oke. Okay. Oke okay ya, saya screenshot NJD USD untuk jangka panjangnya.
Oke, kita lihat versi time frame kecilnya. Oke, saya akan analisakan untuk H4 dulu. Kita lihat, ya, dia sideways ya. Jadi selama dia tidak keluar dari range ini, kalian nggak boleh ngapa-ngapain. Oke, jangan trading di kayak gini. Ini namanya monkey business. Ini namanya monkey business. Jadi dia akan naik turun kayak lompat-lompat gitu. Jadi jangan open posisi seperti ini. Let's see, kita lihat dari H1. Ini kalau robot ya, dia ada market seperti ini pasti profitable. Oke. Jadi untuk saat ini jangan ngapa-ngapain untuk NJD USD. Kalau mau buy, saya sarankan di area ini. Nice ya untuk buy-nya. Ini paling bagus sih ini. Misalkan dia nanti turun, misalkan dia turun, ini adalah tempat terbaik untuk buy sesuai dengan roadmap di daily, di monthly tadi ya, kalau dia akan rally. Oke, saya screenshot jadi USD nya tapi tetap jangan ngapa-ngapain dulu, nggak ada yang bagus. Pak Sofia belum masuk di grupnya mas, udah buat akun belum? Udah deposit belum? Minimal transaksi satu kali ya. Pak Irawan, Euro JPY, GBJP, Euro JPY nya belum, GJ nya udah. Kita lihat Euro JPY. Ah, ini Euro JPY ya, plan kemarin. Perhatikan, saya bilang dia breakout, retest, terus dia TP di 132 dan TP ya sampai sekarang. Jadi masih bagus untuk si plan EJ nya ini. Oke, sampai kapan mas turunnya? Dia nggak akan lama-lama sih ini. Saya melihat ada hidden base di area sini, ya kurang lebih di area base ini. Jadi didukung dengan area resisten become supportnya, ya area resisten become supportnya. Kalian lihat di sini, ini tetap penurunannya tetap, ya tetap ada penurunannya. Tapi berhati-hati karena dia sudah mulai mendekati area base. Tapi masih cukup jauh ya, sekitar 900 poin. Tapi di sini sudah mulai ada semacam rejection, tapi tetap dia masih kencang ya. Paling tidak kita akan buy itu di kisaran harga ini. Ya. Kisaran harga ini nanti kita akan langsung loop dapat profit dari sini. Bagus sekali ini ya. Berapa range-nya? Kita lihat range-nya. Udah tahu ya cara ngitung resiko, cara memakai lot itu harus tahu resikonya dulu baru kalian bisa ngitung lotnya. Oke. Nah, ini. Ya. TP1 ada di kisaran 137.500 ya, 137.700. Di sini ada di 132.280 dan TP maksimalnya di 132.877. Oke. Jadi dia biarkan turun dulu dan eksekusi naik. Oke. Sabar guys. Bisa nggak mas saya sell sekarang? Bisa aja. Nanti saya akan bantu sell-nya. Oke, saya screenshot dulu untuk plan Euro JPY-nya. Kita lihat skala sell-nya bisa nggak sell sekarang? Kita lihat. Kita lihat sell sekarang, oh bisa ini ya, bisa, saya akan sell sekarang ya, SL, coba SL kecil aja dulu ya. Kita lihat sell sekarang. Nah ini saya coba sell ya, karena dia flow-nya bagus, alurnya bagus, makanya saya sell dulu. Oke, ini ya, kenapa saya sell, perhatikan ini, anak SD pasti bisa ya cara menghitung candle. Perhatikan candle merahnya, dia lebih banyak dibanding candle warna hijau ya. Jadi merah hijau dua merah lagi dan sekarang di spek merah lagi. Nah, tapi kenapa mas sekarang aja rejection ini adanya adalah karena ini ada base di sebelah kiri ini, kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini ada base nya ini, nanti takutnya gimana mas naik ya, nggak apa naik. Ya memang plan kita jangka panjang kan naik, tapi kita akan ngambil trend turunnya dulu dengan batasan SL. Makanya saya selalu bilang gunakanlah SL.
ya. SL itu harus ada, bukan kalian itu seakan-akan punya punyanya market ya. Kalian yang punya market nggak pakai SL ya, nanti pasti ini rumusnya nih, rumus seorang trader. Kalau kalian nggak mau loss kecil pasti kena loss besar, pasti. Ya, pasti. Kalau kalian nggak mau kena loss kecil, pasti kena loss besar. Loss besarnya pasti MC, cut loss besar. Kalau kena loss, cut loss kecil kan ya udah, nggak ganggu psikologi, nggak ganggu pikiran ya, jadi enak. Oke, kita biarkan ini untuk EJ flownya. Sambil GJ kita lihat tadi, GJ juga mau kita akan open posisi tadi. Mana GJ, India. Ah, GJ ya, perhatikan dia belum breakout, jadi jangan dulu. GU kita lihat, ah GU ya, perhatikan dia nggak jadi breakout, jadi berhati-hati. Makanya kalian kalau eksekusi itu pastikan tunggu close candle ya, jangan running. Ini kan dia udah ekornya udah sampai tuh, ini tadi udah candle besar pasti. Tapi ya, tapi karena dia belum close candle ya, kalian harus berhati-hati karena dia akan naik lagi. Jadi tunggu dulu. Oke, next. Oke, saya akan dari batas bawah sekarang. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Ade Fadli. Mas Eko kok bisa cepet banget nge-analisanya ya, Mas? Ya, ini. Ini harus perbedaannya kalau kita sudah punya jam terbang. Materi sudah di luar kepala. Kita sudah punya SOP rule baku. Ya, kita pasti bisa nganalisa cepat. Jadi saya nganalisa 33 pair itu enggak sampai 30 menit. Jadi kalau pagi itu bangun tidur habis mandi, olahraga dan sebagainya, paling nganalisa 30 menit, plek 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 udah, habis itu tutup lagi, udah tinggal jalan lagi. Jadi trading itu memang harus seperti itu, nyaman, tenang, nyaman dan profitable. Tapi kalau kalian berada di depan laptop layar berjam-jam setiap hari, please, itu akan berbahaya. XUSD nggak pernah kebahas. Oke, kita bahas XUSD, kenapa tidak? Ah, kita bahas nih. Memang belum ada yang request, jadi kita nggak bahas dulu karena belum ada yang request. Kalau memang ada yang request ya pasti kita bahas, nggak mungkin nggak kita bahas ya. Jadi tenang saja. Oke, kita lihat goal. Oke, saya akan entry ya, sell di area quasi modul level ini. Ini bagus sih, resikonya sangat kecil. Jadi trading itu kalau resikonya kecil itu enak banget guys. Contoh ini ya, misalkan nanti ini berhasil misalkan, ya. Ini kan dari 18131 sampai 18257. Ini berapa resikonya? Sekitar 700 poin ya, karena ini H4. Tapi sekali dapat kita bisa dapat sekitar 6000 poin tuh. Ya. Nah, kayak gini. Jadi secara untuk XAUUSD tetap dia akan naik ya, tetap dia akan naik. Sampai di 1821 baru dia akan turun. Jadi kemungkinan dia akan naik terus dia akan turun untuk meretest trendline. Oke, saya screenshot untuk XLUSD 4. Oke, sekarang saya akan buat yang lebih detail di time frame H1 nya. Oke. Oke ya. Kita lihat. Oke, kita lihat untuk si XLUSD. Nah ini udah ada rejection nih, kita berani buy sini ya, kita berani buy ini. Oke, kita tunggu dia turun dulu bentar. Nah ini sip, ini berapa ini? 300 poin guys ini, jadi masih kemungkinan naik ya. Oke, ada Pak, pertanyaan dari Pak Widi. Mas Eko, analisa mayor trend pakai time frame berapa daily? Pak Edi Santoso, oil ya Mas Eko, siap. Cara Pak Ahmad Jupri, cara belajar trading gimana ya? Ya ikut serial webinar saya pasti dapat.
Mas, kalau masuk sel itu pasang limit apa tunggu konfirmasi? Tunggu konfirmasi, ya. Kalau jadi ada dua skenario. Yang pertama kalau dia masih fresh langsung sel bisa. Tapi kalau dia sudah pernah diambil ordernya, kalian bisa pakai tunggu konfirmasi. Sell limit okay juga. Jadi kalau mau sell limit atau buy limit itu pastikan zonanya itu masih fresh, ya, masih fresh. Pak Alimudin, KJP masih kok, BTC masih kok, jarang nih yang kripto, oke, okay. GBNJD, USDCoin, oke, okay. terima kasih. Mas, tolong saya gabung trade grupnya, terima kasih, siap. Go, sudah Bang Eko, belum? Oke, ya, kita mulai dari Audi JPY, Audi CHF, dan lain sebagainya. Oke, okay, kita lihat. Audi JPY, kita lihat. Dia masih bermain di area ini, ya, Audi JPY. Dia udah mentok di 85.800, ya, dari kemarin. Dia nggak mampu breakout, jadi dia sudah berkali-kali, 1, 2, 3, 4, 4 kali dia reject, ya, 1, 2, 3, 4, 4 kali reject. Oke, sekarang kita lihat. Oke, saya menemukan sesuatu. Oh, ini udah nggak fresh. Nah, ini ya, saya kasih tahu perbedaannya. Jadi misalkan kalian menemukan sebuah supply, ya. Nah, ini ya, perhatikan. Nah, supply-nya ini yang saya kasih tanda pink ini, ya. Ini kan supply itu. Nah, yang sudah diambil itu ini. Nah, ini sudah ngambil supply-nya si area base ini, dia udah turun. Nah, ini langsung di sell limit bisa, karena kalau dia waktu turun terus dia kembali, ini namanya first touch, ya, sentuhan pertamanya. Tapi misalkan nanti kalau naik lagi, Mas, gimana? Nah, naik lagi itu nggak bisa langsung dieksekusi karena dia sudah diambil ordernya. Belum tentu di sini masih ada ordernya, ya. Perhatikan itu. Ya, perhatikan kata-kata saya. Perhatikan antara first touch dan second touch. Itu harus diperhatikan baik-baik. Oke? Oke, untuk di daily. Wah, ini ya, perhatikan. JPY tadi saya sell Euro JPY, Euro tadi lemah, JPY tiba-tiba langsung melemah. Nah, ini nih. Saya enggak sukanya JPY itu kayak gitu. Dia enggak konsisten kekuatan mata uangnya itu. Dia bisa langsung turun, naik, langsung turun, naik. Ini kena SL gitu. Nah, ini Audi JPY masih belum aja. Kalau kalian mau spekulasi sell, ya cocok sih karena dia udah di resisten. Tapi untuk structure belum ada konfirmasi untuk sell, ya. Tunggu dulu, bentar. Terus untuk Audi USD dia tetap sama, CAF kita lihat. CAF sih, ya, jadi saya lebih prefer untuk kalian buy sih, ya, di area sini, dan udah ada rejection, ya. Nah, ini jadi ada dua zone, yang pertama adalah ini base-nya, ya, ketemu, ya, tapi dia sudah diambil ordernya, jadi berhati-hati, ya. Kalau memang nanti dia turun lagi, kalian tunggu di inner base-nya, tahu, ya, inner base, ya. Jadi di dalam base itu ada yang namanya inner base. Kalian wajib tahu apa itu inner base. Kalau belum tahu, kalian bisa mengulik webinar saya yang lama-lama. Ya, kalian masuk ke channelnya OctaFX, nanti kalian akan ketemu yang namanya inner base. Nah, ini ya. Jadi dia sudah diambil ordernya. Oke, tapi saya ada punya pattern lagi di sini, head and shoulders pattern. Ya, semoga dia nyampe di sini. Nah, ini ada head and shoulders pattern, inverted head and shoulders pattern, ya. Nice. Nah, ini ya. Jadi ada satu zone lagi kecil, dia lebih rendah sih. Resikonya lebih sekitar 200-an gede. Oh, enggak sampai 100, ya. Enggak sampai 100, jadi gini aja. Saya akan besarkan sampai ke pink aja ini. Ah, ini ya. Oke. Okay. CHF. Jadi ada kemungkinan Kanadanya menguat nih. Oke. Okay.
ya. Jadi dia akan turun dulu sampai di ini, ada perhatikan ya. Ini ada fase middle level guys, di area sini ya. Ini untuk zone-nya. Terus dia akan naik. TP maksimalnya di resisten 74839, TP2-nya di 74.80, TP1-nya di 74314. 74316 atau 315 ya, kalian bisa genapkan. Oke, saya screenshot untuk ke CHF. Oke juga nih. Terus CHF JPY, wah ini kemarin plan kita ya, swing, dia bagus sekali dan dia masih berkutik di situ aja. Jadi kalau kalian mau buy, saya ada zone buy di kisaran ini. Ada banyak ini sebenarnya, tapi ini yang paling dekat. Jadi yang paling dekat dulu ya. Kita ambil yang paling dekat dulu. Ini di harga 122926 sampai 123 2370. Oke. TP terjauh di 124413. Oke, saya screenshot juga. Oke, CAD JPY. Ah, ini CAD JPY udah break dari trendline ya. Oke, udah ada base-nya. Ah, ini ya. Nah, perhatikan ya. CAD JPY walaupun dia break out tapi nggak langsung signifikan drop. Karena apa? Karena dia masih supply-nya ini, demand-nya. Nah, ini ya. Jadi nggak selamanya breakout structure trendline itu merusak atau langsung reversal, nggak seperti itu cara tradingnya guys. Jadi perhatikan, nah, ini. Ya ketemu ya. Jadi Kanada masih kuat banget, jadi ada kemungkinan dia akan naik lagi ya. Kita tunggu base-nya di area sini, base kecil ini ya, dia turun lagi. Berarti ada kemungkinan JPY ini memang lemah banget. Ya. Jadi SL-nya kecil aja ini untuk si CAD JPY. Zonanya di 91418 sampai 91450, TP maksimal di 92893, TP2 di 524, TP1 di 5215. Nah, ini berapa poin? Sekitar 130 pip kalian tambahkan ke ekornya aja. Oke. Jadi kita lebarkan dikit bridge zone. Nah, ini namanya bridge zone ya, ruang bernafasnya. Oke, ruang bernafasnya. Oke, saya screenshot untuk si CAD JPY. Yang request CAD JPY ini bisa. Sip. Audi NZD, Audi NZD masih ingat ya, plan kemarin dia breakout structure, dia naik TP1 04.50, TP dia kena semua ya, sampai di 105.16 kena semua. Jadi teman-teman, kalau kalian menemukan structure yang sama seperti ini, perhatikan. Tapi tetap dia nggak begitu langsung berganti uptrend ya, karena dia belum merusak structure di mayornya ya, ini perhatikan. Belum merusak structure di mayornya. Oke, saya reanalisis untuk Audi NZD. Untuk jangka panjangnya, dia tetap turun sih ini. Ya, karena ini yang paling bagus untuk jadi pijakan. Jadi kemungkinan dia akan ada kenaikan lagi, Mas Ian. Ya. Jadi kemungkinan dia akan flip lagi naik, tinggi, lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Dan dia akan retest di area trendline yang sama ini. Terus dia akan turun. Nah, turunnya bisa panjang kalau ya strukturnya benar-benar mendukung atau momentumnya mendukung. Nah, ini akan masuk ke base ini. Nah, jadi kalian bisa ikut buy-nya dulu, SL-nya kecil juga ya. Ini sell-nya, kalau mau ikut sell kalian bisa di 105.37 sampai 105.0622. Selnya TP terjauh di 103538. Nah, ini ya. Jadi bisa nggak buy dulu, Mas? Bisa, ya. Kalian tunggu SL-nya dikit aja. Kalian buy sekarang. Nah, di sini ya. Saya akan sell buy sekarang. Karena dia strukturnya masih bagus untuk buy. SL-nya berapa? Nah, ini SL-nya saya akan buy. Saya akan coba 0,02 aja. 0,03 ya. Nah, ini saya akan buy sekarang. SL di bawahnya. Ingat ya,
Berarti kan penempatan SL ya. Ini biasa apa? Biasa salah teman-teman SL-nya. Jadi misalkan kalau ada 104495 dan 104470, SL-nya tuh bukan di 104495, tapi di bawahnya dikit, entah itu 10 pip ya atau di 20 poin ya. Pokoknya jangan di ping karena ping itu masih zonanya. Takutnya kan nanti kena apa namanya? SL Hunter. Nah, ini TP-nya di sini, saya akan pasang limit juga di sini. Nah, ini pasang limit ya karena dia masih fresh, ingat masih fresh. Terus SL-nya saya akan ubah cara naruh SL ya. Stop loss atasin dikit. Oke. Taruh take profit-nya di sini panjang ya. Nah, nanti untuk apa namanya? Untuk modifnya nanti beda ya, nanti di split dan lain sebagainya bisa. Oke, ini udah NJD, saya udah eksekusi. 4 nice. Oke. Next GPP CHF. Ini GPP CHF di plan kemarin juga saya bilang cuan ya, TP2 12700 ya, dan sekarang dia kembali lagi. Saya akan coba reanalis lagi untuk GPP CHF-nya. Masih tetap ya. Kemarin saya bilang apa? Penurunannya masih ada karena dia strukturnya masih sama. Masih dalam kategori sideways downtrend. Jadi selama dia tidak keluar zone ini, maka selamanya dia akan whipsaw ya, naik turun. Oke, sekarang perhatikan untuk si skenario yang susah. Ingat ya, skenario seperti ini itu sangat susah. Karena overlapping trend itu susah sekali dideteksi. Dan terutama kalau kalian menempatkan SL ya, SL plusnya pasti kena kalau overlapping. Jadi perhatikan, saya ajarkan ya caranya. Oke, perhatikan struktur-strukturnya. Dia dari data ini kita terlihat kalau dia masih sideways ya. Jadi kita hanya butuh batas atas, batas bawah dari swing terakhir. Jadi misalkan swing terakhirnya adalah ini dan ini. Ya. Jadi datanya udah segini aja, nggak perlu banyak-banyak. Ya, nggak perlu banyak-banyak, datanya ini aja. Jadi perhatikan dia berada di tengah-tengah, maka dia berada di area pivot. Nah, pivot itu magnet. Jadi kalau dia sudah berada di magnet, jadi tinggal dia ngikutin keluarnya ke atas atau ke bawah gitu aja. Jadi kalau dia sudah keluar lebih banyak turunnya atau lebih condong turun ya, berarti dia akan turun, ya. Salah simpelnya kayak gitu. Oke, sekarang kita reanalis dan kita menemukan sebuah zone. Oke, di sini ada base. Ini saya akan jelaskan lagi. Perhatikan, sudah ada harga mendekati dan sangat sedikit ya, sangat sedikit nyampe nya. Tapi ini sebenarnya sudah terfill ordernya ya, karena perbedaan antara broker A misalkan Okta dengan broker B ya itu beda. Makanya ada yang ini kan belum kena mas, ini kan belum terfill mas, berarti dia masih fresh dong. Belum tentu, karena di broker yang lain itu biasanya ekornya dia lebih panjang akhirnya terfill. Nah, ada juga yang dia lebih kecil. Jadi ini kita kategorikan sebagai sudah terfill. Jadi misalkan nanti kalau dia naik lagi ya, kita nggak boleh agresif ya, tapi kita konservatif. Nah, ini nanti kayak gini. Oke. Ini bisa sell di area zone ini dengan cara cari rejection dulu. Ya, TP terjauh. TP terjauh di area sini. Oke. Nah, nice ya. Saya screenshot. KWJHF. Oke, XAUUSD ini turun ya. Kita akan trigger sell, trigger buy tadi ya, kita tunggu dulu bentar. Oke. Jadi biasanya dia akan zigzagnya sama. Ya, dia dari naik sini terus dia turun, terus dia naik lagi, terus dia turun lagi, terus dia naik lagi, terus dia akan turun lagi, dan dia akan memenuhi di zone ini. Jadi selama dia nggak keluar ya, melebihi batas low trendline ini ya, dia akan trennya naik. Hanya saja turunnya itu paling dia akan ngeretest
apa namanya tren lain terus dia akan naik lagi. Biasanya seperti itu. Jadi order yang paling bagus mana mas? Yang pink, ya. Yang bawah sini bisa nggak? Saya akan tunggu buy-nya, bisa. Tunggu sedekat mungkin dengan trend line, ya. Saya screenshot untuk go. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kita lihat pertanyaan dari teman-teman. Euro Audi, mas. Oke, kita lihat Euro Audi. Oke, kita lihat order saya dulu. Wow, ini ya, kena stop loss saya tadi. Kena spike-nya ini. Dia naik duluan. Oh, gila nih Euro. Nah, ini kena stop out saya tadi. Sekitar 4 dolar. Oke. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, kena stop out saya. Dia nggak sampai di sini. Tapi tetap skenario kita tunggu di area base ini. Ini ada news kayaknya. Euro kenceng banget. Kita lihat EG. Ah, EG ya. Ini plan jangka panjangnya. Ini saya screenshot. Ini dari kemarin yang order apa namanya Euro GBP dia sudah cuan ini. Oke. Okay. USDCHF. Ah, ini USDCHF ya. Kita udah dapat TW1 terus sekarang dia request apa namanya kembali turun lagi. Sekarang kita lihat. EJ-nya udah WDCAF kita lihat. Iya, WDCAF tetap sama ini. Tapi enggak kita lihat EU-nya aja. Korelasinya. Euro Audi. Euro kencang banget memang lagi news Euro nih kelihatannya. Mana Euro USD ini? Bentar, kayaknya Euro USD. Oke, kita lihat Euro USD dulu. Boa kan ini dia. Iya, ini ada news Euro nih kelihatannya. Oke, kita lihat dulu. Oh ya, oke. Jadi kita akan samakan dengan Euro, ya. Samakan dengan Euro, dia kemungkinan akan turun dulu ini. Kita akan ikut naiknya dia. Kalau dia langsung naik, jangan open buy ya. Kalau dia udah langsung naik duluan, kita ngambil di ini order ini, ya. Baru ikut naik. Untuk di Euro Audi-nya, Euro USD-nya, jadi sama ya. Jadi Euro, Euro Audi, terus Euro GBP itu sama, kita akan buy semuanya. Oke, kita lihat order saya. Oke, saya kena stop loss ya. Kemarin habis sell GU cuan, terus sekarang kena stop out di EJ 4,77. Terus sekarang running di Audi NZD buy ya, masih minus ya, masih minus nih. Oke, itu plannya. Jadi hari ini cukup banyak sekali ya plannya cukup banyak sekali, dan akan saya screenshot dan saya akan kirim ke grup Telegram. Saya akan lihat dulu berapa kira-kira plan hari ini. Oke, let's see, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sip, ada 19 plan hari ini ya. Saya akan kirim ke grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum masuk grup Telegram, teman-teman bisa hubungi Pak Michael ya. Pak Michael lagi mantau kita. Jadi bisa kalau ada keluhan apapun bisa hubungi Pak Michael. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Gak terasa kita sudah 1 jam bersama. Kita akan ketemu insya Allah di serial terbaru next week ya, minggu depan atau awal bulan besok. Oke, terima kasih, itu saja. Saya atas nama Eko Bagus Setiawan dan tim OctaFX webinar yang bertugas undur diri. Kita ketemu di webinar berikutnya.